Halo, ketemu gua lagi si pelaku dagang. Sore ini gua akan mengajak kita semua untuk menikmati salah satu kuliner Nusantara PPK yang ada di Rutama. Tapi apa yuk, kita lihat yuk. Lokasinya di perumahan Rutama dekat pasar dekat Kopitiam di ujung yang ada nasi uduk AC-nya 77. Ya. Terus ya. Lokasinya agak terpencil ya. Ini dia PPK Tamboru. Masih buka, Bang? Izin video ya. Ada apa aja nih, Bang? Ada apa aja? Panggang goreng, terus bakar, cangkang. Yang spesialnya apa sini? Spesial. Panggang goreng yang spesial. Ya udah, kasih saya bungkus aja deh, yang panggang satu, sama yang goreng satu. Ya, kita lihat dulu. Wow. Minyaknya 44, harus tutup. Tutup, minyaknya panas ya? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Buka jam 5 udah di sini, karena kan masak di sini. Tutup jam 5. 5 sampai 5. Sopnya nih ya. Biasa satu paket dapat apa aja, Bang? Satu paket, panggang, panggang, nasi, sop, daun singkong, sambal. Sambal ya? Sambal Andaliman. Andaliman asli Medan. Asli dari Medan. Iya. Ya, ini komplementari ya. Biasanya dapat anak kita. Langsung singkong tumbuk satu paket. Oke. Daftar menunya. Di sini tidak ada B1 ya. Lokasinya di Pasar Dutamas. Blok B7 nomor 23. Sambal andalimannya kok merah? Biasa kan hijau ya. Spesialnya apa di sini? Kita dari pertama udah sambal merah. Sambal merah ya, andalimannya ya khas ya. Wangi bener. Gorengannya wangi ya. Dari pangan gorengnya ya, kriuk-kriuk mantap, rasanya mantap, ini mantap. Sudah berapa lama buka di sini? 2 tahun lebih. Oh, lokasinya di ujung ya. Ini shopnya ya. Masih bisa nambah 2 porsi ya. Kita coba bisa berkurang. Satu porsi gini berapa, Bang? 40.000 udah dapat apa aja? Dapat nasi, sambal. Jadi di sini paket pokoknya 40.000 ya, panggang ataupun goreng ya. Ya, sama saksang. Saksang. Pokoknya lauk utama satu, dapat sampingannya sop,
sama daun singkong ya. Oke oke. Ini paketnya nih, nasi, sop, singkong tumbuk, sambal wangi sekali. Ini paket ya, segini 40.000 ya. Murah meriah, mantap. Biasa ada darah sapsangnya ya. Hari ini sudah habis karena sudah penghabisan ya. Ini sapsangnya ya. Spesialnya di sini sapsang. Jika mau datang, datang lebih awal lah. Asli Medan. Tapi di sini nggak ada B1 kan Bang? B1 dulu ada Bang, sekarang nggak buat lagi. Nah. Oke, di sini semua tidak ada B1. Jadi jangan khawatir, nggak ada ketuker dengan B1 ya. Ya, kita makan di rumah saja bungkus ya. Abang namanya siapa Bang? Nama saya Ricky. Bang Ricky. Satu keluarga semua nih ya. Keluarga ya. Bu Namboru. Namboru saya. Oh, bapak keponakan. Kakak bapak. Oke oke. Dapat sop ya. Ibu Namborunya ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ini makanan orderan saya. Panggang BPK. Goreng panggang. Sambal limau. Sopnya. Telur tumbuk. Satu paket bersama nasi ya. Mari makan. Cobain makan dulu ya. Selesai dibakar, mantap rasanya, wangi, crunchy crunchy. Hmm.
daun singkongnya juga mantap ya, daun ketela tumbuk. Panggangnya ya, masih panas-panas, selalu panas, masih panas banget. Dibuat berdasarkan order. Habis ya. Ya, sudah selesai order saya. Kali ini saya pesan panggang dan goreng. Jika kalian semua tertarik untuk mencoba BPK Namboru, silakan datang langsung ke TKP di Pasar Duta Mas Food Court. Jika Anda menyukai video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.